Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang berhasil melahirkan banyak intelektual muda. Hal ini ia sampaikan pada peringatan hari lahir HMI ke-72. Selasa malam, Presiden Joko Widodo hadiri peringatan hari lahir Himpunan Mahasiswa Islam ke-72 di kediaman Akbar Tanjung di Jakarta Selatan. Ini Jokowi mengapresiasi kinerja HMI karena menghasilkan banyak intelektual muda. Selain itu, HMI juga menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Di depan para alumni dan anggota aktif HMI, Presiden Jokowi juga jelaskan pencapaian pemerintahannya di bidang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur sebagai syarat, sebagai fondasi bagi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan sampai saat ini, sampai 2018 akhir, sudah kita bangun, selesai, dan operasional, yaitu 782 km selama 4 tahun. Tapi insya Allah sampai akhir tahun ini akan selesai 1.854 km yang akan kita selesaikan.